Jepopin, kenapa tuh? Kelipa aku dicabut. Itu betul dia bawa pokok ini kejap. Tunggu hujan reda sikit. Cikgu, cikgu! Huh? Upin, Upin, buat apa kat sini? Tadi kita orang main kat taman. Masa nak balik, hujan pula. Itulah kita orang berteduh kat sini. Ish, bahaya berteduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut disambar petir. Ha, mari kita pergi berteduh kat kedai Abang Is. Lagi selamat. Hey. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Masuk cepat. Eh, budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya. Main bawa talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Ha, takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Boleh maut. Oh, ya ke? Baru tahu. Ha, bagi tahu kawan-kawan. Biar semua tahu. Ipin, ni. Jom. Kiki. Baik, Isan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy... Daddy? 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 Lah, bateri dah habis pula. Ha, guna ni. 2 minit, RM1. Alah. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Baik, Abang. Ihsan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul. Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Tunggu dia habis cas, baru boleh guna. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, kat tadika tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Saya tengok budak-budak ni banyak guna kelengkapan elektrik. Tapi cara mereka gunakan kurang cekap dan berbahaya. Jadi? Jadi, cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Bagus tu. Apa yang bagus? Adalah. Ada apa tu? Entah. Barang apa ni? Tak tahu. Datang-datang je dah ada. Haa. Seorang pun tak tahu. Haa. Mari tolong cikgu. Angkat semua barang tu ke padang. Cikgu suruh letak sini, kan? Mau main apa? Apa itu? Macam menarik je. Cikgu, mau buat apa ini? Murid-murid, hari ini kita akan lakukan aktiviti simulasi tentang keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. 2, 3 kolam. Saya tak faham. Jangan risau. Sambil kita buat aktiviti ini, kita belajar. Cikgu akan terangkan, kamu akan faham. Mula-mula, mari pilih kertas. Kamu akan mainkan watak yang tertulis dalam kertas tu. Baik, semua dah tahu peranan masing-masing. Kita mulakan dengan situasi pertama. Siapa pencerita? Saya, cikgu. Fizi berdiri sini. Baik. Nah, baca. Ini kedai menjual kelengkapan elektrik. Pada suatu hari, seorang pengguna bijak datang. Saya pengguna bijak. Saya penjual. Mari beli barangan elektrik terkini.
mana? Mau beli kipas? Tahu? Tepat-tepat. Ini pembakar roti. Sangat bagus. Tengok-tengok. Tahu juga. Tepat. Mau cari elektrik? Pilihan bijak. Dapat memanaskan air dalam satu saat. Tak suka, tak suka. Kenapa? Semua barangan ini tidak selamat. Murid-murid, kenapa Meme seorang pengguna cakap macam tu? Ada siapa tahu? Cikgu, saya tahu. Semua barangan elektrik ni tak ada label. Label apa? Label. Label ni? Ya, label tu. Kalau ada, baru boleh beli. Akak kita cakap. Pandai. Label ni menandakan barangan elektrik itu sudah diuji ketahanan dan keselamatannya. Maka ia selamat digunakan. Faham? Faham, cikgu. Wah, hebat kau, Pi. Fizi, mulakan situasi kedua. Seterusnya, di bilik Ehsan ada beberapa kelengkapan elektrik yang tidak selamat. Huh? Cuba kenal pasti. Masuk. Boleh tengok. Cuba kau tengok sana. Tak ada jumpa aku. Aku tahu. Plug ni, wayar dia dah nampak. Ini bahaya ya, murid-murid. Elektrik boleh mengalir keluar. Jadi, apa patut buat? Tukar plug! Betul. Kalau dapat plug dua pin ni, macam mana nak masuk ke soket? Ambil je besi dan cucuk ke soket. Ehsan! Minta payung Daddy! Ehsan! Daddy? Kau tak apa-apa? Tak. Aku berlakon jadi mangsa renjatan elektrik. Betul apa ni, Ehsan? Ingat, apa Ehsan buat tu salah dan sangat bahaya. Guna soket plastik 3 pin. Baik, cikgu. Tapi, jom tengok sana. Jom. Kenapa Daddy kat sini? Ni bekal Ehsan tertinggal. Sedapnya. Terima kasih, Daddy. Cikgu, apa semua ni? Ini aktiviti simulasi keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. Pembelajaran melalui perbuatan. Senang untuk budak-budak ingat bila mengalaminya sendiri. Idea ni bagus. Boleh ke buat di Expo Tenaga? Bangunan jimat tenaga. Fuyu! Bangunan pun boleh jimat tenaga? Boleh. Dah, pergi. Akak nak siapkan ni untuk masuk pertandingan di Expo Tenaga. Expo? Kita orang pun pergi. Saya ingin ucapkan selamat datang ke Expo Tenaga. Kak, kita orang pergi sana ya. Boleh tak, Kak? Pergilah. Akak kena hantar ni. Ini contohnya. Soket ini terlebih beban. Bahaya. Takut terbakar. Seeloknya begini. Baru selamat. Kena cakap kat mak aku ni. Dua tiga kelapa. Ini apa? Ini pemanas air yang menggunakan hos pengalir elektrik. Bahaya. Boleh kena renjatan elektrik. Sepatutnya begini. Guna hos getah. Mama saya suruh beli periuk nasi. Semua pun ada label cekap tenaga ini.
Mana satu, Wah? Saya mau beli. Ini ada 5 bintang, yang ini ada 3 bintang. Beli yang 5 bintang. Teman-teman, yang 5 bintang mesti lagi cekap tenaga. Yalo, sudah semestinya. Kita saksikan persembahan dari maskot Romo SG. Kawan, jom kita ke tempat pameran kereta. Ada kereta istimewa yang Aisyah nak tunjuk. Cepat, pergi. Inilah kereta elektrik. Jadi aku yang cipta. Cantiknya. Boleh naik? Boleh. Aku dah naik dah. Yeay! Pipin duduk di belakang. Biar cikgu yang bawa. Wah. Selamat datang. Saya Robo SD akan membantu anda dalam perjalanan ini. Tekan butang merah untuk hidupkan enjin. Tu cikgu. Ha. Tu. Dah hidup ke ni? Senyap je. Sudah. Kereta elektrik memang senyap. Untuk elakkan pencemaran bunyi. Oh. Tekan pedal untuk mulakan perjalanan. Pengecas elektrik tu dan cucuk di sini. Seronok naik kereta elektrik ni. Hebatlah di kawasan. Pengalaman baru. Mestilah seronok. Kereta elektrik ni bagus. Mesra alam. Tiada asap, tiada pencemaran udara. Tiada pencemaran bunyi dan jimat wang. Kelakar betul. Akak pingsan sebab terkejut. Yelah. Model bangunan akak akan dipamerkan di bangunan Suruhanjaya Tenaga. Mestilah terkejut. Lepas tu, akak dapat jemputan melawat bangunan tu. Dahsyat. Ha, korang ada dapat apa-apa? Huh? Ada. Saya. Alalalalala. Comelnya. Boleh gerak ke? Ha, boleh menari. Ding 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 selamanya. Betul.
Mengigau ke? Upin bertengkit satu, Ipin botak kepala. Upin berbaju kuning, Ipin berbaju biru. Upin lahir dahulu. Lambat 5 minit ju. Tapi yang pasti kami suka ayam goreng. Yum-yum-yum. Kenapa? Tak siap lagi. Nanti lapar. Nak siap lah ni. Cepat! Lepas tu makan. Pagi-pagi, gosok gigi, cuci muka selepas ni. Buka baju kemas rapi, senyum senyum senang hati. Opa. Opa kat mana? Di kebun. Opa, tuan kau cucu sayang. Inilah Opa yang kami sayang. Sentiasa senyum hati senang. Tutur katanya lemah lembut. Yalah, tolong angkat ni. Ayo, Opa. Wah, banyak ni sayur. Betul-betul-betul. Berbakti pada tanah, inilah hasilnya. Berbakti pada orang tua. Selamat dunia akhirat. Buat baik dengan orang tua. Ipin, Ipin, lupalah tu. Lupa apa? Basuh tangan. Cuci tangan sebelum makan. Jadikan ia satu amalan. Bersih tangan ialah kuman. Supaya sihat tubuh badan. Yelah. Nah. Ya, cepat makan. Nanti lambat ke sekolah. Hei, jangan laju sangat. Angkat kayu cepat sikit. Tak sabar nak jumpa kawan. Lagi.
Heeh. Kecohlah korang. Tengok sini. Ha? Dahsyat kau Mail. Tapi Aisan boleh buat lagi dahsyat. Tunjukkan Aisan. Eh, tak nak. Tak pandai. Lagi pula hebat, berpantun selokan. Dua, tiga kuda berlari. Mau makan apa ini hari? Mimi dan Susanti sentiasa bersama. Ah, Siska, Siska. Ini Main usahawan kecil. Rajin berniaga, pandai mengira. Dua singgit. Inilah dia. Bagi Kak Uping, Ipin dan kawan-kawan, kami belajar dan bergembira mencari ilmu untuk masa depan. Inilah dia, Tadika Mesra. Inilah dia, Tadika Mesra. Pagi murid-murid. Ucap selamat pagi, ungkap mudah ingati, tindakan rutin dilafazi, elok budi pekerti. Ucap selamat pagi, ungkap selamat pagi, salinglah hormat menghormati. Murid, hari ini cikgu nak kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu. Layang-layang siapa paling tinggi, dia menang. Jom! Oh, saya punya tinggi. Jom, main guli. Jom! Dengan aku, pasti kena sasaran. Balik, nak hujan.
Balik dulu. Balik dulu. Bye. Jumpa lagi kawan-kawan. Tutup. Atuh, nak naik motor? Yo. Ipin, Ipin, korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu, semakin hari semakin rindu. Semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapalah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Atuk. Ayo-yo, Alang. Sudah lama tak ada datang. Duduk-duduk. Mau makan apa? Nak makan apa, eh? Macam-macam yang ada. Semua sedap belaka. Warung Mutu namanya. Tak ada bandingannya. Harga pun garanti murah. Roti canai, roti pisang, roti sari, roti telur, roti bawang, roti nen. Semua ada. Tetapi ada teh ais ada, biawais kopi o sirah limau sirah Bandung balik ais teh limau susu kambing air buah air bisini cendol air kosong teh semua ada. Kita orang nak ais kupai atau bayar? Amboi senangnya hati kita bayar itu ini. Mutu, kira macam biasa. Okey. Masuk buku 35. Hey, ni tanya wati dah keren kerukan. Ha, dah kenapa? Sejuk. Tak beku. Wih, berkuah punya ayam. Ha? Lah, kena paku. Atuh, dah hujan. Macam mana ni? Sempat ke sampai rumah? Kita berteduh bawah pokok tu. Ha 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 ha!
Amboi, seronoknya. Mestilah. Di kampung Hura Runtu, semuanya seronok. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku goyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang. Yeay, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Wah, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik Bapak Jo, asik nih. Yoi.